Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King Siddiqui nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua satu resepi kelajuan, cara bagaimana set minjet pilot, setting minjet pilot mengikut saiz blok dan jenis karburator. Okey, jom King Siddiqui tunjukkan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, untuk setting karburator, jenis untuk episod kali ni adalah jenis karburator TS125. Okey, untuk karburator tajuk hari ni adalah karburator TS125. Okey, untuk saiz blok King Siddiqui untuk kali ni adalah untuk setting main jet pilot blok saiz 53mm. Akan datang kita akan buat spek blok saiz lain lah. Okey, saiz. Okey, untuk setting karburator TS125 untuk spek blok 53. Blok 53mm. Okey, jadi persoalannya King Siddiqui, berapa saiz untuk pilot dan minjet untuk spek blok 53mm? Okey, setting karburator dia punya pilot dan minjet tak sama dengan karburator lain. Okey, kalau karburator TS15 pilot dia berapa? Jadi King Siddiqui akan tunjukkan. Okey, untuk pilot nombor 1, pilot yang sesuai untuk blok saiz 53. Okey, pilot dia saiz 25. Untuk minjet pula King Siddiqui, berapa saiz yang sesuai untuk blok 53? Okey, blok 53 saiz minjet yang sesuai adalah saiz 80. Okey, ini bergantung kepada sistem enjin anda lah. Ha, kalau lepas tukar pilot minjet ni, tengok balik pelak, kalau warna hitam tu okey lah. Ha, nak lagi tepat naik dyno lah. Karburator boleh naik dyno dah sekarang bosku. Okay, jadi kalau pelak tu warna putih ke, kan, warna tak berapa pekat, boleh naik lah saiz 82 85. Ha, dia atas mesin lah, dia atas mesin tuan-puan. Ha, jadi angin ni biarkan pilot 25. Ha, jadi karburator ni dia bergantung kepada jenis grade karburator lah. Kalau grade TS125 yang okey, senang lah setting kan. Ha, kalau jenis yang cak-cak ayam payah lah sikit. Ha, jika berminat untuk order karburator yang grade okey, boleh WhatsApp nombor King Siddiqui 018-9017832. Okey, ini adalah saiz pilot dan minjet. Kalau blok pakai 53, pakai karburator jenis lain, contoh karburator standard, lainlah cari setting dia. Untuk karburator standard nanti King Siddiqui akan tunjuklah di masa akan datang. Okey, dia bergantung kepada jenis exhaust apa kan. Jadi ni kit umum lah. Kit umum blok 53 kebiasaannya set minjet pilot beginilah. Tapi bergantung kepada mesin tuan-puan. Jadi inilah cara setting untuk karburator TS15. Untuk setting karburator jenis lain, King Siddiqui akan tunjukkan selepas inilah. Jadi ini adalah blok 53. Okey, untuk spek lain nanti King Siddiqui akan tunjukkan. Jika sahabat-sahabat semua pakai karburator jenis lain selain daripada karburator TS15, boleh komen di bawah. InsyaAllah nanti akan datang, King Siddiqui akan buat video lah untuk cara setting. Apabila sahabat-sahabat semua setting minjet pilot mengikut kiraan yang sesuai, mengikut jenis karburator, maka akan menghasilkan pickup dan top speed yang padu lah, yang power lah dia punya top speed kan. Jadi ini adalah cara setting pilot dan minjet kan, yang umum lah orang kata. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King Siddiqui. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah.
Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan logo cahaya di atas star. Ha, tengok lah macam-macam video dia. Ha, jadi boleh menambah ilmu pengetahuan. Ha, jadi jika sahabat-sahabat semua ada ilmu yang bermanfaat, boleh komen lah di ruangan komen. Ha, King CDT doakan sahabat-sahabat semua berjaya di dunia akhirat. Ha, jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.